Dog Lovers Indonesia, bersama saya Bobby San. Selamat datang di dunia anjing kita. Hari ini saya ingin mengajak Dog Lovers untuk mengunjungi sebuah kennel American Akita yang konon terbesar di Indonesia. Seperti apa kennelnya? Ikutin saya terus ya. Halo teman-teman Animal Stories Indonesia. Sekarang saya sudah sama Om Bobby San dari dunia anjing kita. Nah, Dog Lovers dan teman-teman Animal Stories Indonesia, saya ingin mengajak kalian untuk berkunjung ke kennel American Akita terbesar di Indonesia, bahkan konon terbesar di Asia Tenggara. Iya, Om, sekarang kita langsung masuk aja kali ini. Kita ketemuin manajer kennelnya nih. Yep. Iya, teman-teman ya. Om. Halo, Om. Dog Lovers Indonesia. Kita ketemu Anton. Anton ini manager kennel gitu. Manager kennel di kennel American Akita. House, ini namanya apa? House JHL. House JHL. Kepanjangan dari apa itu, Om? House JHL itu kepanjangan House Jerry Hermawan Lo. Oh, itu. Pemiliknya. Iya, ownernya. Ownernya. Nah, kita mau minta Om Anton ini untuk ajak kita keliling kennelnya dulu. Gimana? Tapi kita tanya dulu, boleh enggak dia kita keliling? Silakan, silakan. Yuk. Ya, teman-teman ya. Kebetulan juga kita ada playground untuk puppies, yang mana kita puppies ini umur 2 bulan setengah, kita sembari buat jemur, buat tip main. Oh, jadi mainnya di sini nih? Sini, tiap betul. Pagi dijemur di sini? Loh. Sampai sore. Ini anakan umur berapa, Om? Umur 2 bulan setengah. Gede ya, Om, ya? Ya, gini. Berapa lama dijemur di sini? Di sini paling setengah jam. Setelah itu kita masukin ke dalam, begitu redup panasnya, kita keluarkan lagi. Tapi walaupun panas, cuacanya nggak terlalu cukup enak ya? Oke, masih oke lah. Karena ini makin panas, ini pohon makin rindang ke sana. Nah, Dog Lovers lihat tuh, tempat jemurnya, view-nya juga enak nih di sini. Nah, Dog Lovers Indonesia, sekarang kita akan bincang-bincang tentang American Akita bersama Om Anton. Ton, saya juga. Oh ya, sama Putra juga. Ton. Ya. Kenapa sih pilihnya American Akita? Awal mualnya kita asumsi American Akita tuh galak. Ya. Gak bisa dipegang. Pokoknya galak banget. Nah, tapi gitu kita punya, kok beda dengan yang asumsi orang-orang katakan anjing American Akita tuh galak. Ini anjing American baik sebenarnya, hanya tampangnya aja yang serem dan galak. Nah, yang ini buat anjing keluarga aman tuh? Aman. Hampir semua yang ambil dari kita itu sekarang semua ditaruhnya di kamar, tidur di kamar, main di kamar, dan dia anjing nggak jorok, nggak pipis atau pup sembarangan. Oh, memang sudah. Dasarnya memang dia bersih gitu ya? Iya, dasarnya dia udah kayak kita bilang toilet trainingnya sudah memang udah natural, bukan diajar lagi. Jadi yang mana orang bilang itu anjing besar takut jorok, pupnya sembarangan, jantan kencing sembarangan, enggak. Yang penting kita kasih tahu dia tempat kencing dan tempat pupnya di mana. Kok gampang dilatih ya untuk toilet training ya? Iya, banyakan dia di lapangan atau di rumput. Ini kalau makan sehari berapa kilo, Om? Sehari makan itu 500 sampai 700 gram. Sehari. Sehari. Nah, untuk perawatannya, Pak? Perawatan itu ya kita grooming, sisir. Karena dia untuk shedding pun seperti ini, dia shedding pun dia nggak jatuh, dia masih nempel bulunya, kecuali kalau kita sisir baru dia ikut bulu-bulu mati itu ikut naik ke sisir, ikut ke bawah dari ke sisir. Jadi makanya orang-orang kadang-kadang pada taruhnya di ranjang. Oh, ini bisa masuk ke dalam kamar? Kamar bisa, dan dia nggak jorok, dan waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu baru dia minta keluar untuk dia pipis atau kencing atau pup. Nah, untuk grooming ya, ya. Kira-kira satu bulan itu berapa kali grooming? Grooming kita boleh katakan tiap pagi kita grooming. Kita sisir. Oh, hanya sisir. Nah, kalau mandi? Mandi itu seminggu sekali. Mandi seminggu sekali. Seminggu sekali. Anjing ini karena nggak tiap hari, karena ini anjing bersih.
Nah, Bang, anjing ini perlu gak sih exercise setiap hari, latihan tiap hari, kegiatan outdoor? Mesti, pasti. Ya, minimal kita ajak dia jalan karena dia jenis anjing besar, tetap ya harus dibuang energinya ya. Iya. Dia tetap mesti jalan. Nah, kalau kita ini kita lepas, kalau kita punya lapangan kita lepas. Kalau enggak ya kita ajak jalan, cukup jalan aja. Nah, Ton, dengar-dengar ini kennel American Akita yang terbesar di Indonesia. Ya, bahkan di Asia. Bahkan Asia Tenggara. Bahkan, ya, karena untuk sekarang ini populasi di kennel kita ada 68 ekor. 68 ekor. 68 ekor. American Akita aja. Luasnya ini berapa gede? Tanah kennel kita semuanya ada 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Jadi kita untuk kennel dan anjing ya boleh katakan cukup banyak dan terbesar lah gitu. Berarti di negara-negara lain nggak sebanyak yang ada di sini ya? Paling banyak di negara lain atau pemilik atau breeder paling banyak ada 10-15 ekor. Nah, kita juga ada kalau kita totalin semuanya, kalau yang tidak produktif atau yang tua itu bisa sampai 80 lebih, 83 ekor. Hampir ratusan juga ya, sedikit lagi itu. Ya, cukup banyak. Jadi aktif untuk breeding, Ton? Aktif untuk breeding. Untuk show, untuk pet juga kita ada siapkan untuk minat yang ada. Nah, Ton, dog lovers juga pasti mau tahu, berapa sih harga anakan anjing ini? Anakan kita itu range-nya dari 30 juta sampai 50 juta. Sampai 50 juta. Itu kira-kira seperti itu base-nya. Pernah nggak ngejual dengan harga sampai hampir mencapai angka 100 gitu? Ada ya? Ada. 125 kita jual kemarin ke Itali. Oh, udah ekspor? Udah ekspor ke Itali. Nah, akhir bulan ini kita kirim lagi ke Bahrain, Arab, Emirat Arab, dan Israel. Itu ada 8 ekor kita siap kirim akhir bulan ini. Oh, ya. Gua beli bisnis anjing, bagus juga prospeknya. Modalnya 2 hektar. Tanah. Dan gitu tadi kan kita udah sempat lihat-lihat ya Om ya. Tempatnya di sini bersih ya. Terus mereka juga ngebreedingnya ada batasan usia juga Om ya. Yeah. Ada usia produktif dan tidak produktif ya. Yeah, betul. Jadi nggak kayak mungkin breeder-breeder nakal yang suka nge-mix anjing ya, kayak gitu-gitu ya Om ya. Kalau kayak gitu kan salah Om. Jadi ada istilahnya di sini lebih teratur lah ya Om ya. Ada standar produktivitas. Yeah. Gitu. Karena kalau breeder yang berdedikasi, apalagi yang main show, biasa mereka tidak sembarang breeding. Oh, yang jadi enggak. Ya, kita juga rencananya ya. Kita juga siapkan juga bibit-bibit unggul dari kennel-kennel top di dunia kita ambil untuk kita memperbaikin dan ya mutu American Akita di Indonesia. Kita Put, kalau kayak breeder seperti ini Put ya. Iya. Kita punya dunia peranjingan di Indonesia. Bagus, itu ya. Makin naik. Lalu nama Indonesia di dunia makin top. Nah, karena memang kan yang menurut yang saya tahu juga nama-nama breeder yang jelek itu kan akibatnya nakal-nakal itu, Pak. Breeder pedagang. Iya kan? Jadi, yang jual. Benar enggak? Iya kan? Jadi kita kan udah beberapa kali ke kennel-kennel Om ya. Yang Om tunjukin itu kennel-kennel top-top semua lah ya. Mereka semua punya dedikasi untuk memang benar-benar menjaga ras ini ya. Ya. Jadi dari setiap anjing yang diternakin itu, yang dibreed. Jadi kita juga ada beberapa breeder dari luar pun mengakui hasil breedingan lokal kita sudah setara dengan mereka. Bahkan mereka tidak percaya kalau kita awalnya hanya baru main breeding American Akita. Nah, ngomong breeding ya. Sejak kapan mulai berdirinya kennel ini? Kennel ini berdiri ya tahun 2012. 2012. Kita main American Akita itu kira-kira ada 5 tahun. Udah 5 tahun. Dengan umur relatif singkat ini, breeder-breeder besar di dunia sudah mengakui kalau kita main American Akita itu dalam kurun waktu 5 tahun bisa membuat anjing American Akita setara dengan mereka. Yang mana mereka pikir kita sudah puluhan tahun main American Akita. Gitu. Banyak orang yang breeder-breeder luar tuh pada ada 3-4 orang udah datang kemarin.
Jadi dia udah lihat kualitas dan anakan kita udah bisa setara dan bisa ngadu keluar. Ini kalau untuk show ini standarnya seperti apa? Nah, standarnya American Akita itu buntut, kuping, ya, bulu. Ya, umumnya yang lepas dari itu anatomi udah pasti gigi semua, ya. Tapi American Akita itu kalau orang bilang itu kan tiger fish, muka beruang. Bear face. Muka beruang gitu. Om, mukanya mesti seperti beruang, beruang ya, ekspresinya. Iya, ekspresinya. Om, tapi tadi saya tertarik yang kita kan jalan-jalan ke bawah tuh ya tadi. Ya. Ada yang bulunya kayak chihuahua, teman-teman. Iya. Oh, long hair. Long hair. Nah, itu saya baru lihat itu seumur hidup itu. Kok bisa dia long hair itu? Long hair itu memang ada genetik dari American Akita. Tapi kalau di luar sendiri, American Akita itu yang long hair itu pet. Tidak bisa show. Tidak bisa show. Tapi ada surat. Ada surat, tapi mereka hanya untuk pet. Oh, jadi nggak boleh show, nggak boleh breeding juga mestinya ya? Mestinya, tapi di sini masih bisa. Dan itu genetik, bukan kesalahan. Seperti halnya juga herder, dulu juga German Shepherd juga tidak ada. Nah, Tom, kan tadi ngomong sering ikut pameran ya? Iya. Sudah dapat prestasi apa aja? Kita dapat prestasi di Asia, seperti di Filipina. Kita pameran sudah ke Filipina? Filipina sudah. Lalu kita ke Thailand sudah. Jadi anjingnya dikirim ke sana? Kita pameran di sana. Pameran sana, ya. Balik lagi ke sini? Balik lagi ke Indonesia. Terus kita juga ikut specialty-nya American Akita di Amerika. Oh, sampai ke Amerika ya? Negara asalnya? Negara asalnya, karena negara asalnya setiap tahun itu mengadakan pameran Amerika Speciality National Amerika. Nah, untuk breedingan lokalnya Kennel JHL ini, apa sudah mendapat prestasi di luar negeri juga, Pak? Sudah dapat, kayak di Amerika. Sampai Amerika juga Amerika sudah yang, negara asalnya sudah. Mantap. Nah, lalu juga ke Eropa juga sudah, dan juga ke Asia juga sudah. Nah, ya. Om Bobby, saya pengen tanya sama Anto mulainya. Ciri-ciri anjing yang sehat itu gimana sih, khususnya Akita ini? Ciri-ciri anjing American Akita sehat itu pada dasarnya sama dengan anjing lain. Mm-hmm. Seperti mata, gusi atau warna lidah, dan bulu juga kelihatan dari sehat tidaknya. Kalau mata itu jernih, jelas, bening, muka ekspresinya bagus, bulunya juga bagus, nggak kumel atau itu. Jadi kayak gini lah ya. Jadi bisa bilang ini anjing sehat. Lidahnya itu ya, warnanya apa kalau sehat? Warnanya kayak gini nih. Merah. Kayak muda. Ini ya, merah muda ya. Betul, sama. Pada umumnya semua anjing sama. Hanya kadang-kadang kan orang kan bisa mengelompokkan beberapa sehat tidaknya itu anjing. Nah, ini kan seperti yang tadi Om Bobby bilang, rata-rata anjing besar itu orang pasti takut ya, Om. Karena galak ya. Iya, betul. Terus kan sebenarnya itu kembali lagi bagaimana cara kita melatih ya sebenarnya, Om ya. Betul. Cara melatih dan merawat. Dan merawat. Ya. Itu balik lagi ke ownernya masing-masing ya. Betul. Nah, itulah orang, asumsi orang American Akita itu galak. Nah, tidak bisa dipegang. Ini nah, bisa. Tapi umumnya, tapi dasarnya American Akita itu baik. Anjing baik ya. Dan dia sangat setia dengan majikan, dengan anggota keluarga. Hanya perawatan dan kasih sayangnya mungkin yang salah. Jadi dia terbentuk natural. Karena ini anjing jenis primitive dog. Masuk primitive ya. Primitive dog. Nanti teman-teman kalau misalkan lihat Akita ini, American Akita ini kok mirip sih sama yang Hachiko? Nah, ya apa bedanya sama Hachiko ya? Ini sekarang kita jelasin dijelasin nih sama Hachiko Komantot. Hachiko itu sebenarnya Japanese Akita. Nah, itu dibawa oleh tentara Amerika yang lagi perang. Setelah perang Jepang, dia bawa pulang. Lalu di-mix sama mereka. Di-mix salah satunya herder. Oh, dengan herder. Herder atau German Shepherd. Pipinya, Om. Makanya di American Akita disebut naturalnya aslinya Japanese tetap, Akitanya tidak dihilangin tapi diganti
Japanese diganti jadi Amerika, Amerika. Dan ada ciri khasnya lagi, tambah ada tompel di pipi kiri kanannya. Di sini teman-teman nih. Ciri khasnya herder juga masih ada di sini. Makanya ada mirip herder ya, Om. Iya, mukanya mukanya mirip herder. Iya, kupingnya semua lebih besar dibandingkan dengan Japanese Akita. Ini nah, kalau di Amerika sendiri dia ini anjing pet yang untuk jalan-jalan juga ya? Iya, tapi kalau American Akita itu orang banyak kan lebih sosialisasinya ke anjing yang eksklusif. Elegan, dia buntut, bulu semua. Lepas dari ada beberapa ekor jenis anjing yang lain, ini salah satunya favorit American Akita. Favoritnya. Naton, untuk anjing American Akita ya, masa hidupnya kira-kira berapa tahun? Nah, American Akita dengan anjing jenis lain sebenarnya semua sama. Bisa long term, bisa di atas 10 tahun. Nah, tergantung perawatan dan makanan dari kita dan kasih sayang kita juga. Kalau anjing kita nggak rawat dengan baik, biarpun anjing kita jelek atau bagus, ya umurnya akan kena penyakit dan akan cepat sakit dan perawatan juga. Dan kita juga rutinitas untuk dokter hewan visit kemari, vaksin dan cek kesehatan semua di sini. Nah ini teman-teman nih, ini baru salah satu contoh breed yang benar, karena breeder yang benar ya. Karena ada dokter hewan yang visit, ya kan, vaksin rutin, kesehatan dijaga, terus ada pekerjaan saya juga kita lihat banyak ya tadi Om ya. Setiap hari disisir, jadi nggak langsung apa, nggak kayak yang nakal-nakal lah ya gitu ya teman-teman. Mungkin Om Bobi ada pertanyaan lagi. Jadi kira-kira umurnya itu bisa belasan tahun ya? Bisa belasan tahun. Kita tadi juga ada yang umur 13 tahun. Oh, sudah ada yang 13 tahun ada. 13 tahun ada, 14 tahun ada. Yang mana base-nya kita pertama kali American Akita kita punya dari Belanda. Oh, import pertama kali itu dari Belanda. Belanda, 3 ekor dari Belanda. Ini dari, kalau yang ini dari Inggris. Oh, ini dari Inggris. Dari Inggris. Gede ya, Om? Ya, betina. Nah, teman-teman dunia anjing kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol bareng sama Om Bobi sama Om Anton, udah banyak ilmu juga yang kita dapat. Nah, Om Bobi, mungkin saatnya kita kembali pulang nih. Ya. Kita izin pamit sama Om Anton. Nah, buat tunggu dulu buat dog lovers yang kepengen pelihara anjing American Akita atau ingin mendapat anjing Akita dari kennel ini, bisa menghubungi Om Anton. Nomor WhatsApp-nya di bawah ini, Instagram dan website-nya. Ah, iya. Silakan. Oh ya, jangan lupa subscribe Dunia Anjing Kita dan Anime Stories Indonesia. Oke, teman-teman, see you. Bye.